Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bagus Ndus, dan rekan-rekan semuanya hanya di YouTube channel Hidayah Official. Dalam kehidupan sehari-hari, itu hidup bagaikan naskah drama yang sudah dibuat oleh penulisnya. Seseorang dipilih untuk jadi diri sendiri, dan kadang harus jadi orang lain untuk menjalankan naskah tersebut supaya naskah itu tersampaikan dengan baik. Tulisan-tulisan kehidupan menuntut kita agar bisa total, menjalani peran, mengeluarkan segala kemampuan dan kreativitas menurut kita untuk manut pada naskah. Tetapi pada waktu tertentu kita bisa lupa akan cerita apa selanjutnya. Lupa sebagian kata demi kata sampai kita harus bereksplorasi, bergerak, ekspresi, kata-kata dan cerita apa selanjutnya. Naskah kehidupan kadang bisa berubah jika kita terlupa, terlena, dan tak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Saksikan film yang satu ini, dan jangan lupa pantengin terus channelnya hanya di Hidayah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Winte wingi dong lulusan melu konco ya kok rebutuli retoret dan bangsa. Reka-reka teman melu retoretan kayak guys, kau meninggal gini diwaris nani ngaji, nili melas. Paling retoretan kayak kau lah kapai doy kok semek-semekan, ngatril-ngatrilan dan lain-lain. Iya bener kue, sing anaknya wong blaster tai ya ya bro. Padahal asli ini selamat datang pengangguran baru. Pengangguran baru waduh, ke ente baru mana sing gelang-gelung, nyontau ora. Oke bro, ini udah tiga mutan, kayaknya udah gali tau orang. Kan berarti sih mau hilang ingatan, orang menek kok. Subhanallah, kira-kira ucap berkas terengginas kayak kaya orang kekurangan beras, diarani hilang ingatan, nginas sampean, kayaknya pan cerita. Ya wis, ya, pan cerita apa, dilihat kayaknya pasang lengnya kopok. Kue sing ente mau muni klambi sekolah suka dilungsurna sih aku udah dikai mutan dong kaya jaksa kenyong ya jaluk lungsuran seragam sekolah ninyong kan gue peranti telesan jore yo atanya tak dinein katok apa ngati yo punya lulusannya SD tok sih malah nyok domongi muni nek ngino ngono pung tuane gun sekolah SD kayak kuy gua nah gue tanya ente sing compong ya kong nyong lulusannya SD tok sih gajinya nake katok apa ngati yo anak-anak tok kontah. Sron, aman. Apa ini lagi kandalus, wong loro nang kaya ginjal. Duh, tumben temen Jack. Jack orang ojek. Gimana kandalus ya? Duh, kandala kau wedang. Sumur esat apa? Wis kalem ki mbok kemune lagi nggodok wedang, sik kemene jagung dhisik. Wis. Pimen abone wingi lulus apa ora? Ya alhamdulillah wis lulus. Nilai pas-pasan bodo. Tuli wis padha lulus kaya ki. Ente kan padha mari ngendi? Ente kudu cepet-cepet lulus padha kerja so. Pokoknya lulusan SD tok ngandelno ana tambahan proyek kang gerlah kaya ngledis. Rentes nang kosong papa ya. Mlas ya wis sino. Kaya ki. Iya. Kayak aku teping ini maring Jakarta luru pegawaian yang kana syukur-syukur bisa sambil sekolah maning kayak aku tak ngalir bewes area anak kesempatannya tak cukup sing penting yakin karo rak lalin karo sing ngecat mengkreng sing ngecat mengkreng? Si siapa? Nanti lulusan SMA lo kan orang ngerti karo sing ngecat mengkreng sing ngecat mengkreng ya siapa maning harus kudu-kudu dia lo memang panutan ente ya Sung. Lah teng-teng, klek kasron. Ente sih pan ngendi sron biasane ente paling beres. Ente apa di pan lamaran ya? Duh, angsang kok. Kuwi ta berita hoak kok. Iya kok akeh sing ngomong. Lamaran karo wedhus, cepok-cepok nemen no. Pan lamarannya kudu ana modele. Lah pegawean pe durung ana modal sing ngendi? Pan ngandelne wong tua maning. Mumet migren no. Si, ente abonnya tanya pan mari ngendi kok? Pan sekolah maning apa pan kerja? Lah, kayak aku tak apa jari wong tua. Lah wong tuane ente, pengennya ente jadi apa?
gunggung ini kan terus bisnis wong tua wa gunggawe bata lo kan iya nganti besok pan ngobongi bata boy na waturat beke wis pensiun. Dia dinungin disit, ben waleh ngawari ngomong sumure sat maning dia nang aslinya wong tua ya balik maning maring anake sing penting yakin, sing penting gue dedek arane bayi wong tegal, kudu dedek ben ora gagal si pripun ikut maksudnya pak dia ngonong bocan om wong anggar paling laku kenapa bayi bu usaha, bu luru kerja, bu apa bayi wis modal utamanya dia yakin karo dedek terus orang lalen karo sing maha kuasa insya Allah bisa sukses bisa nikudu yakin pak soalen dong orang yakin gue mesti dewekin dua rasa wedi dua rasa was-was sing akhirnya bisa gawe dewek salah cukup tindakan salah cukup keputusan tapi mboten namung yakin tok nggih pak ya orang lah masa modal ikur yakin tok kudu ana usahane terutama doa terus ana sing paling utama maning terus nopo niku pak lah sampean duwe wong tua apa ora ya duwe ya isi waras bergas kaya kaya ya di lah kuwe njaluk ridone wong tua loro wah niku tambes tiyo pak ya syukur dong pada paham soalnya adong langkah ridone wong tua ya ora dadi bener kayak lagu sing YouTube kae sing pimenis adrana anak sing moni kae sih sing moni dongalan percaya terus aja egois yen usaha pasti oli sing manis kuwe duh kowe to minggo jadi tangis so sing nganti guling-guling ning latar ya ngewek entet tah itu ngewek son kue memang bener, sing penting yakin, sing penting tetep bener jasa ke Osron, tapi kudu yakin karo kemampuannya sing didueni wis sekolah awit SD sampai lulus SMA kudu padan jalani urip urip aja wedi, takdiri wis ditulis agar gelem ikhtiar, usaha terus karo donga mari sing kuasa insya Allah dalam penguripan kebuka amin. Ayo wong Tegal, sing tetep ben ora gagal. Salam Jakwire, Jakwir Cetem. Amin. Yang andel, yang sing ngomong apa lagi cilikun sekolah ora gelem. Rasa kejogan parang wis kaplak, wis kaplak, wis kaplak. Yang andel, yang sing ngomong apa lagi cilikun sekolah ora gelem. Rasa kejogan parang wis